I will give.
Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Henry, Bapak Dr. Henry Indraguna. Saudara, sesuai dengan undangan yang kami kirim, beliau adalah salah satu dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, khususnya sebagai tim ahli bagian hukum dan perundang-undangan. Dan juga saudara, Pak Henry juga sebagai pengusaha, konsultan hukum, politisi dalam pemerintahan, dan pengacara kondang. Wow, saya sudah lihat Instagramnya, Facebooknya, luar biasa Bapak kita ini ya. Urutan kelima di Indonesia ya Pak, puji nama Tuhan. Hari ini bisa menyempatkan waktu, seorang yang sangat sibuk tentunya, bisa memberikan sesuatu untuk kita. Kelompok kecil ini, puji nama Tuhan, biar Tuhan berkati, Tuhan limpahi dengan hikmat-hikmat yang luar biasa dan boleh sukses di dalam segala hal. Puji nama Tuhan. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Henry. Haleluya. Baik, terima kasih buat Bu Eri. Terima kasih juga buat GBI Anastasis ya. Terus terima kasih buat Bu Lydia yang sudah mengajak saya di GBI Anastasis ini. Selamat pagi kepada teman-teman semua, hamba-hamba Tuhan ya, yang diberkati luar biasa. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Tuhan menjaga dan melindungi kita, dan semua bersumber daripada Tuhan. Bapa, terima kasih pada pagi hari ini kami semua menundukkan kepala kami, ya Tuhan, mengucap syukur. Terima kasih atas pagi yang indah ini, kalau kami boleh ada di mana kami ada, tidak kurang satu apapun juga Tuhan. Amen. Pagi hari ini berkat-berkat-Mu yang sudah sangat luar biasa kami terima. Itu karena Amen. Kasih karunia-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih saudara kuasa-Mu sebentar dengan baca firman-Mu, biar itu bersumber daripada Engkau. Dan biar nama Engkau dipermuliakan dahsyat dan luar biasa. Dan tutup darah kuasa-Mu kami semua yang ada di sini, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Amin. Kami serahkan saat ini hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, shalom. Puji shalom. Nama Tuhan. Terima shalom. Kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, Ibu yang ada di sini, kalau kegiatan seperti pagi hari ini, sebetulnya menurut saya ada kegiatan yang sangat luar biasa. Dulu saya pernah bermulai dengan membaca firman, tapi dari jam 4 subuh, bukan jam 5, karena pada saat itu prinsip dasarnya adalah saya tidak mau kalah dengan orang muslim. Jadi sebelum azan muslim diteriakan, saya sudah harus bangun. Prinsipnya itu, saya tidak mau kalah dengan muslimnya. Jadi sebelum azan itu diteriakan, kalau wakbar, saya sudah bangun, sudah baca firman Tuhan, sudah bernyanyi buat Tuhan. Nah, karena pada saat itu prinsipnya adalah saya mau yang jadi pertama. Dan saya tidak mau kalah. Nah, terus yang kedua prinsipnya adalah kalau pagi hari itu biasanya hubungan hubungan komunikasi kayak wifi itu belum sibuk. Jadi komunikasinya orang pada tidur, kita sudah berdoa, kita sudah bernyanyi buat Tuhan. Tuhan masih belum sibuk, jadi lebih gampang komunikasinya. Nah, di situ saya sudah mulai terlebih dahulu, ada kurang lebih sekitar 5-6 tahun. Nah, di situ saya benar-benar merasa kekasih Tuhan kalau pagi hari itu enak sekali. Tadi kayak tadi baru saya mendengarkan lagu Puji Nama Tuhan. Waduh, rasanya tuh bisa menangis ya. Betapa kasih Tuhan luar biasa. Baik. Pada saat pagi hari ini kita hanya sekedar sharing-sharing saja sebetulnya kalau kita sharing terkait kasih karunia Tuhan, betapa Tuhan baik, betapa Tuhan sangat memberkati kita, itu kita harus saling sharing, saling menguatkan, sehingga satu sama lain kita bisa dikuatkan, dan sehingga akhirnya kita mendapatkan berkat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara berkat Tuhan, kalau saya itu merasakan kasih Tuhan itu setiap saat, setiap detiknya, terus menerus, jadi saya seperti manusia yang mempunyai iman yang apa ya, yang orang tuh kadang-kadang melihat saya terlalu pede, terlalu percaya diri, terlalu berlebihan. Tapi kalau menurut saya bukan itu, tapi menurut saya adalah iman. Karena saya orang yang terlalu mempunyai iman yang luar biasa. Karena
segala sesuatu ini saya percaya Tuhan sudah atur yang terbaik ya. Jadi bukan karena pede yang berlebihan, tapi kita bicara faith, bicara iman yang sangat luar biasa percaya kepada Tuhan. Hidup saya dari kecil sampai hari ini adalah bicara kasih karunia, bicara pemberian, given from God. Karena selalu ada miracle terus-menerus. Kalau orang bilang ini hoki, tapi kalau hoki tidak hanya satu kali, tapi berkali-kali-kali, bukan hoki. Itu adalah bless daripada Tuhan. Tuhan begitu mengasihi, begitu menyayangi, dan begitu mencintai. Saya percaya bahwa Tuhan punya destiny yang indah kepada kita semua yang ada di sini. Ya, jadi kita tidak mungkin dilahirkan hanya begitu saja di dunia ini. Saya percaya bahwa Tuhan itu melahirkan kita di dunia ini mempunyai satu destiny yang luar biasa. Destiny yang hebat. Tidak sekedar hanya dilahirkan begitu saja memenuhi dunia ini. Memenuhi dunia ini dengan ya asal lewat. Asal ya dari hari demi hari gitu-gitu saja. Tidak. Tapi Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan melahirkan kita di dunia ini punya maksud yang rancangan yang indah. Ya, punya maksud yang hebat. Nah, maka daripada itu kita menjemput apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mengambil destiny kita bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk menyelesaikan semua yang menjadi kehendak Tuhan. Karena saya percaya itu, begitu pula dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Sebentar kita akan baca firman Tuhan. Firman ini selalu kalau dalam gereja, kalau mendengar firman Tuhan, inginnya adalah firman yang enak-enak. Firman yang berkat ya, jadi berkat yang berkat itu ada komplek atau berkat sekali, ada berkat rezeki, ada berkat kesehatan, berkat kebahagiaan ya, itu sangat complicated dan itu harus didapatkan karena menurut hemat saya selalu megang janji Tuhan apa bahwa kalau kita berdoa selalu begini kan, di tangan kanan ada umur panjang, di tangan kiri ada harta dan kehormatan. Itu yang saya pegang sampai hari ini. Jadi maka pada saat kita berdoa itu tangan kita mau menada ke atas. Bicara tangan kanan Tuhan ada umur panjang, bicara kesehatan di tangan kiri harta dan kehormatan. Ini harus kita dapatkan semuanya di dalam dunia ini. Jadi tidak bisa kita dalam dunia ini itu ada umur panjang, tidak ada harta, tidak ada kehormatan. Nah, itu belum sempurna. Jadi harus ada umur panjang, harus ada kesehatan, dan di tangan kiri harus ada harta dan kehormatan. Jadi kalau hidup tanpa ada umur panjang, tidak ada harta, maka akan menderita. Begitulah sebaliknya, ada harta, ada kehormatan, tidak ada umur panjang, maka juga tidak ada kebahagiaan yang sempurna. Ada umur panjang, ada harta, tapi tidak ada kehormatan sama juga. Jadi Tuhan selalu mengatakan di tangan kanan Tuhan ada umur panjang, bicara adalah kesehatan, di tangan kiri harta dan kehormatan. Ini kita amini. Amin. Ya, harus ada ini semua di dalam dunia ini. Nah, yang kedua, prinsip kedua adalah apa yang selalu saya pegang bahwa dalam doa Bapa kami ya. Dalam doa Bapa kami itu adalah dalam firman Tuhan dikatakan doa yang paling sempurna adalah doa Bapa kami. Bahwa doa Bapa kami itu ada di bumi seperti di surga dan di surga bersama Engkau. Nah, ini juga saya pegang doa Bapa kami ini. Di bumi seperti di surga. Nah, kalau di bumi sudah seperti di neraka, maka itu adalah salah satu ciri-ciri bahwa kita ini tidak akan masuk surga. Bagaimana kita mau masuk surga? Ciri-ciri di dunia aja sudah kayak di neraka. Jadi kalau kita mau masuk di surga, maka di bumi ini harus sudah seperti di surga. Nah, nanti di surga bersama Tuhan. Jadi bagaimana kita membuat, meminta kepada Tuhan, Tuhan buatlah kami ini di bumi ini sudah seperti di surga. Sudah merasakan kasih Tuhan, merasakan segala sesuatunya ya. Berkat-berkat yang complicated sekali. Ya, ada umur panjang, ada kesehatan, ada kehormatan dan kekayaan. Oke, pada pagi ini saya tadi malam sekitar jam 11-12 karena pada saat ini saya ada di hotel dan saya ada penugasan di Solo. Karena Tuhan meminta saya untuk mempersiapkan saya di 2024 untuk masuk DPR RI. Dan saat ini saya ada di Dewan Pertimbangan Presiden, jadi anggota tim ahli bidang hukum dan perundang-undangan. Ya, jadi saya menelaah semua terkait daripada permasalahan hukum dan perundang-undangan. Nah, hari ini saya sampai posisi hari ini itu tidak semudah itu orang melihat dalam berproses yang luar biasa.
karena setiap harinya selalu ada keajaiban daripada Tuhan. Kalau saya boleh ada dari hari ini itu kalau kita bicara tahun kemarin, apakah saya bisa ada di Dewan Pertimbangan Presiden jadi anggota tim ahli bidang hukum, itu tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan mau kasih, tidak ada yang mustahil. Nah, kemudian nanti 2024, Tuhan sudah mintakan saya untuk Henry, kau nanti 2024 jadi dewan jadi anggota DPR RI dari Dapil Amin. Solo. Dapil Solo itu adalah dapil neraka kata orang. Gimana di sini ada dapilnya Mbak Puan Maharani, dapilnya Pak Jokowi, dan kalau nanti 2024 Februari saya duduk menjadi anggota dewan terpilih di DPR RI, itu berarti satu-satunya yang anak Tuhan yang duduk di DPR RI, karena memang untuk duduk di DPR RI itu apalagi dari Jawa Bali ini sangat sulit kalau non muslim ya, apalagi seorang Chinese non muslim, itu sangat sulit sekali untuk duduk di dewan DPR RI ini. Tapi menurut saya tidak ada yang mustahil kalau Tuhan punya kehendak ya. Amin. Tuhan ambil alih semua, itu tidak ada mustahil. Jadi kalau nanti jadi, saya akan tunjukkan kepada semua orang, tidak ada yang bisa melawan Tuhan kita yang mati. Haleluya, haleluya. Baik, kita masuk dalam firman Tuhan. Pagi hari ini kita baca 1 Korintus 2 ayat 9. Saya boleh bacakan terkait daripada berkat yang luar biasa. Tetapi Amen. Seperti apa tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Kita akan ganti garis bawah. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita meminta berkat daripada Tuhan, kita minta berkat itu, kalau ciri-cirinya Tuhan memberikan berkat kepada kita, bukan berkat yang pernah dilihat mata, pernah didengar oleh kita, yang timbul dalam hati manusia, itu bukan dari Tuhan, itu dari manusia, itu yang diberi dari Pak Henry, diberi dari orang tua kita, diberi dari sahabat-sahabat kita. Itu masih bisa terukur. Tapi kalau Tuhan mau kasih berkat kepada kita, itu apa yang kita tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu Tuhan berikan kepada kita, kepada orang yang mengasihi Dia. Jadi berkat yang sangat luar biasa. Dan saya percaya pagi hari ini ya, kita semua yang mendengar firman ini, kita katakan amin. Bahwa kita akan mendapatkan berkat itu. Ya. Jadi mendapatkan berkat yang luar biasa. Tapi untuk mendapatkan ini 1 Korintus 2 dan 9 ini, itu ada satu syarat yang mutlak. Bahwa apa yang dikatakan di akhir alenia, ya. Semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ada satu syarat yang utama. Kata mengasihi Dia. Bahwa kita ini akan diberi berkat. Kalau menurut kalau saya berkat itu ya. Kalau Tuhan mau kasih kita berkat. Mau bicara angka yang luar biasa. Atau kita memberikan kepada rupiah. Mau berapa puluh miliar, ratus miliar, atau triliun. Atau berapa besar. Itu tidak mengurangi akunnya Tuhan. Tidak, jadi kalau dia memberikan kepada Henry, dia tidak mengurangi apa yang punya Tuhan. Itu dengan tidak ada batasan ya. Tapi ini yang dikasih oleh Tuhan ini, bagaimana setelah nanti kita diberkati, apa kita berubah mengasihi Tuhan atau malah menjauh daripada Tuhan? Tuhan itu tidak masa memberikan berkat yang luar biasa, tidak mengurangi akunnya dia. Kalau Henry memberikan akun kepada Bu Eri atau Bu Lydia, akun saya berkurang. Tapi kalau Tuhan berikan, tidak berkurang sama sekali. Maka Tuhan tidak ada salahnya kalau memberikan berkat yang luar biasa. Amin. Tapi dengan syarat. Amin. Bahwa mereka yang mengasihi Dia. Nah, kalau kita bicara kata mengasihi Dia, berarti ini bicara hubungan. Bicara hubungan khusus. Hubungan antara kita dengan Allah kita. Nah, apa yang diinginkan oleh Allah kita? Hubungan apa yang ingin Tuhan buat antara kita dengan Allah kita? Nah, di sini ada yang orang belum bawa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ayat 18:4-nya. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga.
Saya pernah pada saat tertentu di hari-hari yang lalu senang-senang hepatu minta sama itu tidak ada beban. Hidup kita tidak ada beban sama sekali. Lepas dari beban itu semuanya. Hidup kita tuh kayak plong gitu ya, kayak nggak ada lagi yang kita harus harus kita apa bebankan ya. Jadi kita plong. Nah, itu yang Tuhan inginkan, karakter yang ingin Tuhan kena, hubungan yang itu yang Tuhan ingin seperti anak kecil. Dan yang 18:4-nya, sedangkan barang siapa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kalau kita terbesar dalam kerajaan surga itu, kalau kita bisa merendahkan diri kita menjadi seperti anak kecil. Coba kita anak kecil, kita lihat. Apakah anak kecil ini ada kesombongan, keangkuhan? Gak ada. Anak kecil itu polos-polos aja. Nah, Tuhan inginkan kita tuh rendah hati seperti anak kecil dan tuh polos-polos aja. Ya, yang nggak bikin macam-macam, yang udahlah hidup kita ini gini, ya udahlah kita bersyukur, kita percaya kepada Tuhan. Hubungan ini yang Tuhan minta ya dalam Matius 18:3-4 ini. Seperti jadilah seperti anak kecil. Hubungan ini yang pertama kita harus catatkan ya. Kalau kita mau diberkati di dalam dunia ini yang luar biasa, kalau kita ingin mendapatkan berkat yang belum kita lihat dengan mata, telinga belum didengar, hati, maka harus mengasihi Tuhan. Kata mengasihi itu adalah bicara hubungan. Hubungan kayak bagaimana yang Tuhan inginkan? Adalah hubungan seperti anak kecil ini kepada bapaknya. Depend on 100%. Ya. Jadi kalau kita bicara pertama hubungan adalah depend on 100% anak kepada bapak. Nah, yang kedua adalah yang hubungan yang Tuhan inginkan adalah lekat dan mendekat. Lekat sekali. Jadi kalau kita berdoa kepada bapak, abba kita, seperti anak kecil kepada bapaknya. Jadi daddy, daddy. Kalau anak saya panggil saya, Dad, Daddy. Kata Daddy panggilan yang sangat mesra sekali. Dalam arti kita juga dikatakan, Allah kita itu sebagai Abba. Kita memanggil Abba ya Bapa. Jadi bedanya apa kepercayaan kita dengan yang lain? Kalau kepercayaan yang lain menganggap Allah kita adalah Tuhan, maka dia harus takut. Harus takut kepada Tuhan. Dia harus tundukkan kepalanya. Dia harus menunduk melihat Allahnya. Karena Allahnya sangat luar biasa. Tapi kalau di kita ini beda. Kita melihat Allah kita adalah seperti Abah. Seperti Daddy. Seperti Papi. Ayah. Itu yang Tuhan inginkan. Maka kalau kita berdoa itu adalah Daddy. Abah. Ya Bapak, kita panggil Bapak. Ya Abah Tuhan. Kita itu seperti Bapak dekat. Dan kita bicara tidak terlalu banyak basa-basi, tapi kita bicara kepada ayah kita seperti daddy kita. Kita komunikasi yang lekat. Ya, apa komunikasi seperti apa kalau kita melekat dan dekat kepada bapa kita ya? Mari kita baca Mazmur 91 14 sampai 15 ya. Saya akan bacakan. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Nah, kata melekat. Ini sungguh dekat melekat ya kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Nah, selanjutnya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah, di sini sudah jelas sekali dalam Mazmur 91, 14-15 ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Dia siapa yang dikatakan kata melekat ini? Adalah kita ini anak-anaknya. Kita ini yang ada di sini semua. Hamba-hamba Tuhan di sini. Ya anak-anak Tuhan. Diharapkan apa kepada pada firman pagi hari dalam Mazmur 91:14-15. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ku-nya itu siapa? Bapa kita. Kalau kita bisa melekat kepada Bapa kita, maka Tuhan mengatakan, aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jadi kalau kita minta kepada Bapa, Bapa aku minta ini. Maka Tuhan akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Apabila kita ada ujian dalam dunia ini, Tuhan berjanji, hei anakku, aku akan menyertaimu dalam kesesakan itu. Dan aku akan meluputkannya. Dan aku akan memuliakannya. Itu janji Tuhan.
Tapi dengan satu syarat lagi, apa? Hatinya melekat kepadaku. Nah, ini bicara hubungan lagi. Tadi kalau hubungan apa yang diinginkan Tuhan adalah hubungan seperti anak kecil. Melekat, mesra sekali. Dan dalam Mazmur ini dikatakan lagi, hatinya melekat kepadaku. Nah, ini bicara hubungan. Kedekatan. Ya. Tidak lagi menganggap Allah itu menakutkan. Tapi menganggap Allah kita ini sebagai daddy, sebagai bapa. Ini ada hubungan mesra. Ada kata love. Ada kata, ada kemesraan yang intim sekali antara kita dengan Allah kita. Jadi kalau kita berdoa, jangan lagi yang bertele-tele. Kalau kita berdoa ini adalah berdoa kedekatan. Selalu minta dengan bahasa kita sehari-hari. Bahkan Tuhan dalam Alkitab kita juga ada. Kita Tuhan bacakan dalam firman Tuhan bahwa sebelum kita berdoa itu Tuhan sudah tahu apa yang kau mau. Jadi kau jangan ulang-ulang. Kalau Tuhan, kalau saya jadi Tuhan itu mungkin jengkel ya, lihat manusia ini ya. Kalau doa itu diulang-ulang terus itu lagi, itu lagi. Kalau saya Tuhan mungkin saya udah ngomong, Joko, Budi, Rudi, Ibu Eli, Henry. Kamu kalau berdoa jadi ulang-ulang, aku bosan dengar ya. Apa yang kalau belum katakan, aku sudah tahu. Apa kebutuhan aku sudah tahu, jadi ulang-ulang. Yang aku mau apa sih? Komunikasi adalah hubungan yang intens, yang mesra. Selalu kita, Bapak, terima kasih Tuhan, berkat-Mu kalau pada pagi hari ini. Kalau kami masih ada, masih dikasih nyawa, masih sehat, terima kasih Bapak, Engkau Allah yang baik. Allah yang baik, komunikasi yang mesra itu yang Tuhan inginkan, kelekatan, kedekatan ini. Ya, hubungan antar Bapak dengan anaknya. Ya. Nah, selanjutnya apa yang Tuhan inginkan? Setelah melekat, ya, dekat, terus apa yang Tuhan inginkan? Dalam tadi kita sudah baca beberapa firman Tuhan. Dalam Matius, selanjutnya dalam Matius 6 ayat 26. Apa yang ingin Tuhan? Dalam Yeremia 17 ayat 15. Tuhan inginkan apa? Kita mengandalkan Tuhan 100%. Seperti bapak sama anak. Saya baca firman Tuhan ya. Di Yeremia 17 ayat 15 ini. Yeremia 17 ayat 15 dan Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Nah, saya akan baca dulu Yeremia 17 sampai 7 8 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi kata diberkatilah, Tuhan mengatakan ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia 17:7-8 ini mengatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kata mengandalkan. Tuhan mengingat kita tuh mengandalkan Tuhan 100%. Apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, dalam bisnis, usaha, ya apapun, kita minta kepada Tuhan berkat, Tuhan hanya minta mengandalkan Tuhan 100%. Tidak 99%. Ingat, Allah kita ini adalah Allah yang sangat cemburu. Allah kita ini tidak mau diduakan. Allah kita tuh menginginkan apa? Kita tuh menginginkan apa sih? Kita tuh mengandalkan 100%. 100%. Tidak boleh kita mengandalkan siapapun juga. Nah, dalam Yeremia 17:5-nya dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, ini kata terkutuk dalam Alkitab, kata yang paling menakutkan. Kata yang paling jelek, paling ngeri. Karena kata terkutuk, kalau orang sudah dikutuk, waduh, mengerikan sekali. Nah, dalam Yeremia 17:15, terkutuklah, Tuhan memakai kata yang sudah paling hina, yang paling mengerikan, menakutkan. Ini sudah menggambarkan kalau Abba Allah kita sudah marah. Sangat marah sekali. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau kita membaca Yeremia 17:5 ini sangat ngeri sekali. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Kalau kita ini sekarang mengandalkan saudara kita, mengandalkan teman kita, mengandalkan seseorang, mengandalkan diri sendiri,
tuh Tuhan mengatakan, hei kau terkutuk. Maka ingat itu. Allah kita itu adalah Allah yang sangat cemburu. Bapa kita ini sangat cemburu. Kalau kita mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatan sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi itu akan terkutuk. Jadi ingat ya, jangan pernah mengandalkan manusia. Kalau kita mau minta bantu, kita berharap sesuatu kepada Tuhan, jangan mulai hari ini, saat ini, jangan lagi mengandalkan teman, orang tua, orang lain. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Saya mampu, saya yakin saya bisa. Saya yakin saya menyelesaikan dengan kemampuan saya. Maka itulah terkutuk. Ya. Dan yang terakhir, jangan menjauh hatinya kepada Tuhan. Tapi melekat dan dekat. Ya. Jadi Tuhan menginginkan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Maka daripada itu, kita harus mengandalkan Tuhan 100%. Nah, bicara hubungan komunikasi, yang tadi saya bacakan, firman Tuhan yang Tuhan inginkan, selalu melekat dekat. Yang kedua adalah seperti Bapa, anak kepada Bapa. Dan yang ketiga adalah Tuhan inginkan apa? Selalu mengandalkan Tuhan 100%, ya. Itu bicara komunikasi, kelekatan, dan kedekatan. Nah, kalau itu semua kita bisa lakukan, maka saya yakin bahwa Tuhan akan memberkati kita. Nah, kata berkat ya, pagi hari ini, saya mau kasih tahu, banyak orang belum paham terkait daripada berkat, ya. Ingat, Bapak Ibu, ya, bahwa berkat itu, Tuhan berikan berkat, itu pada saat tidur, ingat. Jadi orang ini masih banyak belum paham terkait daripada berkat. Itu ada dasarnya. Dasarnya di Alkitab yaitu adalah Mazmur 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat 2. Nah, saya akan bacakan biar cepat ya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia, kata ia adalah Allah kita, Bapa kita, memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Dalam Mazmur 127 ayat 2 ini sudah jelas, sia-sialah kamu bangun pagi. Kita mau kerja nih, ya bangun pagi-pagi, kerja dari pagi kita mau bangun. Duduk-duduk sampai jauh malam. Dan dari pagi sampai jauh malam, ya. Terus dan makan roti yang diperoleh, kata roti adalah bicara berkat. Yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicinta pada waktu tidur. Jadi dalam Mazmur 127 sudah jelas, berkat Tuhan itu berkati kita pada saat tidur. Makanya kalau kita pada saat sakit ya, itu kita kalau banyak tidur, maka cepat sembuh. Kalau kita ini tidur, Tuhan itu memberkati dengan mudah, karena kita nggak neko-neko, kita nggak macam-macam. Kita tidur tuh pasrah, maka Tuhan memberkati kita kesehatannya, kita diberkati kehormatannya, kita diberkati rezekinya, macam-macam berkat itu complicated. Ya Tuhan memberkati kita pada saat tidur. Ingat ya, jadi berkat itu dicurahkan udah bukan pada saat kita bangun, tapi pada saat kita tidur, itu Tuhan baru bisa memberkati kita. Selanjutnya, berkat selanjutnya itu diberikan Tuhan itu pada waktu pagi hari. Jadi ingat, kita ini seperti handphone, ya, di charger penuh. Jadi begitu di charger, pagi hari penuh, setelah itu siang hari sudah mulai low bat, malam hari sangat low. Ya. Nah, pagi hari di charge lagi, diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan itu kekuatan itu hanya cukup pada hari itu aja. Nah, itu kita baca dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Saya boleh bacakan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Jadi rahmat-Nya diberikan Tuhan pada pagi hari. Nah, rahmat ini cukup hanya untuk hari itu saja. Jadi kadang-kadang kita berpikir gini ya. Aduh Tuhan, gimana besok ya? Saya nggak ngerti hari esok Tuhan. Karena besok orang sudah tagih saya. Besok itu harus begini dan begitu.
saya tidak sanggup lagi Tuhan. Tapi bukti sampai hari ini kita sudah selesaikan. Kita boleh ada di mana ada sampai hari ini bisa lepas semuanya. Ya kita tidak sadar bahwa Tuhan itu selalu memberikan kekuatan pada saat pagi hari. Jadi pada saat kita bangun, ya itu rahmatnya selalu baru setiap pagi. Kita diberi kekuatan yang luar biasa. Dan ini cukup hanya untuk hari ini. Nah makanya selalu kita jangan berpikir hari esok. Ya, karena hari esok itu milik Tuhan. Itu dalam ada dalam Matius 6 ayat 34 ya. Matius 6:34 itu sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok itu mempunyai kesusahan sendiri. Cukuplah sehari untuk sehari. Jadi kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa maksudnya? Bahwa Tuhan menginginkan apa sih? Udahlah hari ini hari ini. Kita sebagai manusia jangan pikir hari esok. Karena hari esok itu milik Tuhan. Besok hari loh, jangan berpikir besok hari. Apalagi 10 hari lagi. Apalagi tahun depan. Oh, nggak sanggup. Ya, Tuhan inginkan apa? Udahlah, hari ini kalau bisa sampai malam hari ini aja sudah luar biasa. Kenapa? Kita belum tahu. Tahu-tahu hari ini adalah hari yang terakhir. Kita nggak pernah tahu itu. Ya, kita nggak pernah tahu rancangan Tuhan seperti apa. Ya. Jadi jangan pernah memikirkan hari esok. Jangan memberikan 2 hari lagi, 3 hari lagi, 10 hari lagi. Itu punya kesusahan sendiri. Itu punya berkat sendiri. Kenapa? Hari esok itu nanti Tuhan akan beri kekuatan besok pagi. Nah, Tuhan kasih rahmatnya. Untuk menyelesaikan destiny besok. Untuk menyelesaikan kesusahan besok. Maka sebagai manusia, sesuai dengan firman Tuhan, maka cukuplah hari ini. Ya, sudah cukup. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Jadi hari esok punya Tuhan kasih kekuatan sendiri. Maka cukuplah hari ini dengan Tuhan kasih. Maka setan itu luar biasa ya, Bapak Ibu ya. Mereka kalau serang kita bukan pada pagi hari. Pagi hari nggak mempan dia. Karena kita baru full power. Rahmatnya baru diberikan pagi hari. Siang hari masih cukup. Masih ada setengah baterai ini. Tapi malam hari kita lobet. Ingat. Malam hari kita lobet. Karena Tuhan akan beri kekuatan adalah pada saat pagi hari lagi. Nah, pada saat lobet ini, setan biasanya malam hari mulai tekan kita. Mulai mengintervensi kita. Melakukan intimidasi kita. Pada saat kita malam hari, sudah tidak ada kegiatan, kita sudah mulai mau tidur, langsung setan itu masuk, menakut-nakuti. Biasanya kita diintervensi, diintimidasi pada saat malam hari. Wah, mulailah ditakut-takuti, nanti besok begini, begini, nanti minggu depan begini, begitu. Ya, kita diintervensi, diintimidasi. Maka ingat, pada saat malam hari, ingat bahwa keadaan kita itu sangat lowbat. Ya, jadi di situ kita pakai malam hari sudah mulai membaca firman Tuhan lagi. Ya, sudah mulai bernyanyi buat Tuhan. Sudah mulai melekat dekat pada Tuhan. Ya, kalau kita sudah mulai baca firman, bernyanyi, maka pada saat iblis itu mau mengintervensi kita, mengintimidasi kita, itu mental. Tapi kalau kita tidak pakai waktu malam hari ini, dengan setiap malam itu dengan tidak baca firman Tuhan, tidak bernyanyi buat Tuhan, ini intervensi masuk. Wah, diberi ketakutan yang sangat luar biasa, diingatkan kembali ke depan nanti, lu ingat ya utang itu. Lu ingat penyakit lu ya, lu ingat ini masalah ini itu, wah banyak sekali kita takut-takuti, wah kita mulai ketakutan, kita sudah mulai kehilangan Tuhan kita, mulailah masalah itu lebih besar daripada Tuhan kita, ingat itu, ya padahal Tuhan kita tuh Allah yang luar biasa, Allah pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kita, yang Allah yang sungguh sangat hebat, tapi malam hari, begitu kita energi kita sudah mulai berkurang lobet, setan menakut-nakuti dengan begitu banyak masalah. Maka pada saat itu masalah akan lebih besar daripada Tuhan kita. Tuhan kita kecil sekali, masalahnya lebih besar. Ya, ingat pada saat itu sudah mengintervensi kita, mengintimidasi kita, ingat. Ya, karena kita pada saat itu baru lobet. Maka untuk menutup ini agar tidak bisa ditekan oleh iblis, maka kita harus baca firman. Kita harus nyanyi buat Tuhan. Kita harus melekat dekat berdoa kepada Tuhan. Maka di situ terlindungi. Ya, selanjutnya tidur kita bisa nyenyak. Dan pada saat kita tidur, nah diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan, bangun pagi, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Full power.
tidur diberkati, bangun diberikan rahmat. Full power lagi. Hari besok mempunyai kekuatan sendiri untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan dalam dunia ini. Ya, jadi ingat, ya, rahmatnya diberikan pada waktu pagi hari. Dan berkatnya diberikan pada saat kita ini tidur. Dan apa yang Tuhan berikan cukuplah hari ini. Dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Cukuplah hari ini dengan kesusahan hari ini. Maksudnya apa? Bahwa rahmat sudah diberikan. Dan berkat sudah diberikan cukup untuk hari ini. Hari esok diberikan lagi besok. 2 hari lagi diberikan 2 hari lagi. 10 hari diberikan nanti 10 hari lagi. Jadi jangan hari ini mikirkan 10 hari lagi. Jangan hari ini mikirkan besok. Jangan hari ini mikirkan 10 hari atau 1 tahun ke depan. Tidak mampu. Ya, tidak mampu, kita tidak punya kekuatan. Kalau coba-coba memikirkan itu, maka kita akan terintimidasi. Maka kita memberikan setan untuk masuk ke dalam kehidupan kita, ya. Jangan sampai itu terjadi, Bapak Ibu, ya. Itu Tuhan yang memberitahukan kepada kita semua. Nah, terakhir saya mau membacakan juga Yeremia 29 ayat 11, ya. Yeremia 29 ayat 11 ini mengatakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Kalau kata mengatakan bahwa sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku adalah rancangan kita nih. Ada rancangannya Pak Henry, rancangannya Bu Eri, ya. Rancangannya Bapak Ibu yang ada di sini. Tuhan mengatakan, kalian semua ada di sini pagi hari ini ya. Yang sudah bangun pagi-pagi dengan firman Tuhan, yang sudah bernyanyi buat Tuhan, buat aku. Aku ini mengetahui rancangan-rancanganmu semua yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Katakan amin. Rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Ya, jadi Tuhan mengatakan, aku mengetahui semua rancangan Bapak Ibu yang di sini. Rancangan damai sejahtera dan rancangan bukan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ah, siapa yang tidak mau nih? Ya, ini Tuhan berbicara loh. Bapa kita berbicara kepada kita semua yang ada di sini. Kalian semua di sini. Bapak Ibu yang ada di sini. Aku ini sudah tahu rancangan-rancanganmu semua. Ya, apa yang ada padaku mengenai kamu semua ada di sini. Apa rancangan itu kata Tuhan? Rancangan hanya damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Ya. Jadi Tuhan sangat begitu mencintai kita semua yang ada di sini ya pagi hari ini ya. Dan mulai hari ini sudahlah kita merubah cara pola berpikir kita, merubah hidup kita. Bahwa tidak ada lagi ada ketakutan. Jadi ingat ya, dalam Alkitab ini saya seperti dengan istri saya, dengan anak-anak saya itu baca firman setiap malam, saya merubah pola berpikir yang dalam Alkitab itu kata takut. Karena gini, Alkitab itu ada Alkitab Indonesia, terjemahan Indonesia, ada terjemahan bahasa Inggris. Ada terjemahan dengan bahasa lain. Kalau kita mau sama-sama baca dengan compare ya, itu nanti akan menjadi akan perbedaan makna dalam bahasa. Jadi poinnya begini, kita tidak boleh lagi punya rasa takut. Jadi bukan takut, tapi respect. Kata respect dan takut itu berbeda. Jadi dulu kita waktu kecil, saya waktu kecil, ditakut-takut, kue kone orang ini melebur rokok. Kue orang ini yang kau Tuhan marah loh. Kue orang ini itu nanti, jadi kesannya itu menakutkan. Jadi kita tuh dibuatkan satu gambaran bahwa Allah kita tuh Allah yang sangat mengerikan. Allah yang menakutkan. Nek salah kamu dihukum. Kamu salah, nanti kamu begini, kamu begitu. Jadi muncullah bahwa kita ini penuh dengan ketakutan. Maka itu salah. Nah, mulai saat ini, kita harus robah. Allah kita tuh tidak seperti kayak gitu loh. Allah itu penuh dengan rasa cinta kepada kita. Love, respect. Maka anak-anak saya, itu sudah saya beritahukan, bahwa Bapak kita di surga itu betul-betul sangat mencintai kita. Sangat mencintai, very lovely, sangat love. Jadi nggak ada lagi menakutkan. Jadi setelah kita rubah kata love, respect, maka anak saya dengan hati, aduh, sangat sayang kepada Tuhan, sangat sayang kepada Yesus. Dia begitu mencintai Yesus, begitu lovely, very lovely.
Jadi kita harus merubah nih kata takut, tapi love. Ya. Jadi Tuhan ini begitu mencintai kita seperti Abba sama anak. Dekat, very close, lekat. Ya. Jadi di sini berubah. Tidak ada kata takut. Ya, kalau kita bicara kamu tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini, tidak boleh. Kalau kita mengutip firman Tuhan, enggak ada yang sanggup. Ya, tidak ada yang sanggup. Kita ini tidak akan pernah terlepas daripada dosa setiap hari. Maka manusia berusaha mencari untuk keselamatan tidak berhasil. Maka Allah menurunkan Yesus ke dalam dunia ini. Ya, jadi kalau kita ini mencari keselamatan mau sampai kapanpun juga tidak akan pernah menemukan. Tapi keselamatan itu adalah pemberian daripada Allah. Diberi gratis. Nah, Allah sudah sadar bahwa kalau manusia mencari keselamatan, Allah sudah kasih di batasan-batasan. Manusia itu kalau mau selamat harus begini. Nah, ternyata gagal. Karena kegagalan inilah manusia tidak bisa. Jadilah manusia itu tegar teguk. Makanya adanya Sodom dan Gomora, adanya Nabi Nuh yang ditenggelamkan semua. Karena Allah ini sudah pusing, sudah hopeless lihat manusia ini. Dikasih aturan, dikasih begini, dikasih begitu. Tetap aja dilanggar. Tetap aja tegar teguk. Maka Allah melihat kalau manusia berusaha mencari keselamatan, tidak akan pernah berhasil. Maka Allah menurunkan anaknya yang dicinta adalah Yesus. Yesus turunkan untuk menebus dosa kita. Yesus datang memberikan gratis kepada kita manusia. Gratis. Kalau apa perbedaan manusia dulu dengan manusia sekarang? Manusia dulu itu percaya karena melihat. Manusia sekarang itu percaya, dituntut percaya karena tidak melihat. Dulu kalau kita ada hidup dalam masa lalu ya, melihat ada roti mana turun dari langit, wah ada roti turun gitu ya, ada keajaiban, ada terbelahnya laut ya, itu kalau hari ini ada, mungkin kita ini sekarang wah udah mungkin udah benar-benar takut kali ya ngelihat ada roti mana turun dari langit aja, mungkin kita udah wah, kita tidak mengalami masa itu, orang yang mengalami masa itu aja masih tegar tengkuk, dia sudah mengalami berapa banyak itu Tuhan kasih keajaiban, tapi masih tegak tempuh. Nah, kita pada saat kita hidup dalam dunia sekarang ini, tidak melihat begitu. Tapi kita dipaksa untuk melihat karena percaya. Nah, karena percaya inilah, ya, maka kita harus mempunyai hubungan khusus. Yaitu kedekatan lekat. Ya, jadi sudah berubah. Masanya sudah berubah bahwa saat ini kita itu hidup karena kasih karunia. Hidup karena pemberian. Hidup karena pengampunan, itu semua diberi gratis. Jadi kita ini sekarang harus bersyukur dengan adanya Yesus, maka kita ini diselamatkan. Semua diberi gratis. Jadi kita ini hidup yang sangat luar biasa. Maka kalau kita sekarang hidup dalam kekristenan kita ini, sungguh sangat luar biasa. Mungkin kepercayaan lain, dia harus berusaha mencari keselamatan. Tapi di kita, diberi keselamatan gratis. Semuanya diberi. Berkat diberi gratis, keselamatan diberi gratis, semua diberi cuma-cuma. Kenapa? Karena Allah menganggap kita sebagai anak, dan kita menganggap Allah sebagai ayah kita. Maka rubahlah mulai hari ini, Bapak Ibu, ya, cara pola berpikir kita, sudah kita harus rubah, depend on 100% kepada Tuhan. Jangan lagi berharap kepada manusia, karena kalau berharap kepada manusia, berharap kepada Tuhan sendiri, terkutuklah dia. Terus hubungan antara Bapak. Kalau kita berdoa, Abba, ya Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang baik. Rubahlah pola berdoa kita. Jangan bertere-tere lagi. Berdoa itu adalah hubungan kemesraan, kekusukan, kedekatan kepada Allah kita. Kalau ini semua kita lakukan, percayalah bahwa keajaiban akan datang kepada kita semua pada saat ini. Karena Tuhan kalau memberikan berkat itu, nggak ada dia tuh berkurang berkatnya. Jadi kalau Henry kasih berkat kepada seseorang, saya punya akun akan berkurang. Tapi kalau Tuhan yang beri, dia nggak akan berkurang. Kenapa kita nggak mau berikan kepada kita? Ya sekarang ini, saat ini juga. Saya tuh orang yang berpikirnya terlalu berlebihan ya. Karena saya tuh berpikir bahwa Tuhan tuh ada nyata. Tuhan itu ada. Tuhan itu bisa dibuktikan. Jadi saya kadang-kadang kalau bilang sama orang, kita mau buktikan nggak? Tuhan itu ada. Yuk kita buktikan Tuhan itu ada. Dengan firman pada pagi hari ini, kita bacakan, maka saya tantang Bapak Ibu. Yuk kita sekarang lihat, yuk mulai setelah ini kita aminkan,
nanti siang hari ini, malam hari ini, besok itu ada, akan ada perubahan yang luar biasa dahsyat. Yakinkan itu. Nanti bisa bisa WA saya, Pak Henry, setelah kita sharing bersama itu saya ada perubahan luar biasa, ada berkat yang luar biasa. Ternyata Tuhan itu ada loh. Tuhan itu luar biasa. Ya, ayo kita berlomba-lomba. Kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan berkat daripada Tuhan. Karena berkat itu kita bisa dapatkan setiap saat loh, jangan sekali doang. Ya harus terus sering. Kalau kita semakin dapat keajaiban, kok bisa kayak gini ya? Kok bisa kayak gini ya? Bisa kok kayak gitu ya? Itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Kalau kita bisa merasakan kasih karunia ini, mendapatkan berkat ini yang satu hari itu terus menerus, setiap hari bisa mendapatkan, kita semakin dekat, semakin lekat loh. Iman kita semakin luar biasa. Nah, siapa yang nggak mau? Saya yakin yang ada di sini semuanya pasti ingin mendapatkan hubungan komunikasi khusus itu, mendapatkan berkat yang terus menerus, sehingga kita semakin dekat dan dekat. Ya. Itu pagi hari ini kita mendapatkan sharing-sharing yang dari firman Tuhan. Semoga apa yang dikatakan firman Tuhan ini memberkati kita semuanya ya. Gitu ya. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa sama-sama. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah diberikan kepada kita semua yang ada di sini Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Meteraikan di dalam nama Yesus, meteraikan di dalam nama Yesus, katakan meteraikan di dalam nama Yesus. Ya, terima kasih Tuhan, kami dalam sudah mendapatkan, kita sudah mendapatkan Tuhan, terima kasih. Biar kami memperbaiki semua hubungan kami ini kepada-Mu ya Abba. Perbaiki semua hubungan ini, kedekatan, kelekatan, ya dekat pada Engkau, 100% Tuhan. Bapa ampuni selama hidup kami Tuhan sampai saat ini. Kalau kami tidak melekat dekat, kami memahami firman-Mu dengan salah Tuhan. Tapi pada saat pagi hari ini Engkau telah memperbaikinya. Mulai saat ini kami akan berharap 100% kepada-Mu Tuhan. Kami berharap 100%, tidak lagi berharap kepada manusia. Tidak lagi berharap kepada diri sendiri, tapi berharap kepada Engkau 100%. Dan kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Engkau. Dan kami percaya ada keajaiban. Ada keajaiban akan terjadi dalam hidup kita. Ada perubahan yang luar biasa dahsyat Tuhan. Dan kami percaya apa yang belum kami lihat, kami rasakan, kami dengar. Engkau akan memberkati kita semua yang ada di sini. Mari kita sama-sama katakan amin. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita sudah amin. Mendapatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Ya, luar biasa. Saudara, kita boleh melihat seorang yang penuh dengan spirit Allah. Seorang hamba Tuhan yang penuh semangat itu karena datang daripada kekuatan Roh Kudus. Saudara merasa keimpartasi? Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Luar biasa. Haleluya. Pak Henry lebih dari pendeta. Nggak pakai label pendeta, tapi wow, keren. Tuhan pakai lebih lagi, Pak. Terima kasih. Boleh hadir di Anastasis ini. Kami sudah mengucap syukur ada orang-orang yang dipakai Tuhan. Boleh hadir memberikan kekuatan iman. Seorang yang sudah berhasil di dalam dunia sekuler, ya. Tapi tetap mencintai Tuhan dengan luar biasa. Baik saudaraku, saudara semua diberkati. Saya sangat diberkati. Saya sudah nonton Facebook-nya. Saya sudah baca, saya sudah lihat Instagram-nya. Banyak kegiatan sosial yang Pak Henry lakukan ya. Dan saya melihat Pak Henry mendoakan seorang ibu yang pakai kerudung. Saya merinding, Pak. Sepertinya hadirat Tuhan sangat kuat sekali. Doa Bapak sederhana, tapi ada urutan saya merasakannya. Wah, pengalamannya luar biasa, Pak. Puji nama Tuhan. Lain kali boleh naik kasih berkat lagi kepada kita ya, Pak, dengan kesaksian-kesaksian Bapak yang luar biasa. Dan saudara yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, nantikan minyak goreng gratis dari Pak Henry. Ada bakso yang selalu dilakukan secara berkala ya, Pak. Puji Tuhan. Dan Tuhan berkati Bapak secara rohani, jasmani, materi melimpah. Amin. Bapak. Amin. Oh, saudara, kita angkat tangan kita boleh memberkati hamba yang luar biasa ini yang Tuhan pakai. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini firman Tuhan sudah disampaikan bagi kami. Kami tahu ini adalah firman kekuatan yang datang dari Roh-Mu yang kudus Tuhan. Remakan firman Tuhan pada hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah orang yang mempunyai satu keintiman dengan Tuhan. Dan kami adalah
hamba-hambamu yang harus seperti anak kecil di hadapanmu, yang miskin di hadapanmu Tuhan. Karena Engkau katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Bapa, kami berterima kasih Tuhan, seperti anak kecil kami di hadapanmu, menaruhkan kepercayaan kami dengan segenap hati pikiran kami kepadamu Tuhan. Dan kami mempunyai satu hubungan yang intim dengan Engkau sebagai Bapa dan anak. Dan Tuhan, kami mau Tuhan diberkati, karena kami mau menaruh segala kepercayaan kami, menaruh segala apa yang menjadi harapan kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang akan boleh memberkati kami. Karena Engkaulah yang memegang masa depan kami Tuhan. Engkau yang memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan yang baik. Berkat bukan datang dari manapun, berkat bukan datang dari siapapun, tetapi berkat itu datang daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Dan Engkau katakan sia-sia kami bangun pagi, duduk sampai tengah malam hanya untuk makan roti yang kami peroleh dengan susah payah. Tetapi kami tahu Tuhan, pada waktu kami tidur pun Engkau memberkati kami Bapa. Bapa, terima kasih berkat-Mu selalu baru setiap hari, setiap pagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Ada seorang anak Tuhan, hamba-Mu yang mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan. Sebagai One Team Press Tuhan, sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Kami percaya Tuhan, Engkau menaruhkan firman di dalam mulut anak-Mu ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ini semua di dalam rencana Tuhan. Kami tahu sebagai decision maker, Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan memakai hamba-Mu ini di dalam segala perbuatannya, lakunya Tuhan. Dia boleh mengakui Engkau Tuhan satu-satunya yang menjadikan segala sesuatu menurut kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa bahwa saat hamba-Mu ini mengakui Engkau di dalam segala lakunya, maka Tuhan akan memberikan keberhasilan, keberuntungan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur sebagai One Team Press, Engkau memberikan roh hikmat, roh pengertian, roh pengetahuan di dalam mulut hamba-Mu ini Tuhan. Suaranya Engkau dengar Tuhan, karena mereka yang mendengarkannya boleh mendapatkan kekuatan, karena suara hamba-Mu ini terurapi dengan kuasa Roh Kudus dan datangnya itu daripada Tuhan. Tuhan, biarkan hamba-Mu ini boleh melakukan tugas-tugasnya Tuhan di dalam dunia sekuler maupun di dalam dunia rohani Tuhan, pelayanannya hamba-Mu ini Tuhan sebagai penasihat presiden Tuhan. Engkau menaruhkan prinsip prinsip firman Tuhan, Engkau menaruhkan prinsip-prinsip hukum, Engkau menaruhkan prinsip demokrasi Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa mulut orang benar ada hikmat daripada Tuhan, karena itu datangnya daripada Tuhan dan ada pengetahuan yang benar. Terima kasih Bapa yang baik, berkati hamba-Mu Tuhan di dalam pekerjaannya Tuhan, di dalam segala kegiatannya, dunia sekulernya juga Tuhan. Pada saat hamba-Mu ini mempunyai keinginan Tuhan, urapi Bapa sebagai anggota DPR RI yang akan datang. Biarlah apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Angkat dia terus naik dan menjadi kepala bukan ekor. Pakai hamba-Mu Tuhan duduk di pemerintahan ini untuk menjadi wakilnya Tuhan, menjadi duta-duta kerajaan Allah. Dan kami percaya Tuhan, roh hikmat turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Ada suara kebenaran di dalam pemerintahan Indonesia Bapa. Pakai hamba-Mu ini dengan kekuatan kuasa-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan daripada Engkau. Urapi istri anaknya Tuhan. Amin. Keluarga rumah tangganya Tuhan. Engkau permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapa, kami berdoa ada satu waktu yang Kau boleh izinkan kami boleh bertemu kembali dengan hamba-Mu ini Tuhan. Amin. Pakai dengan kerendahan hati daripada Engkau Bapa, pakai dengan kekuatan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pendeta Nathanael, kami berdoa untuk Ibu Lydia, Bapa pendeta Rudy Pitoy, hamba-hambamu Pak Pendeta Hulu dan juga pendeta-pendeta yang lain yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi, yang ada di Sumatera Tuhan, dan yang ada juga di Papua Tuhan, ada di Jawa Tuhan. Kami percaya tangan kasih Tuhan menyertai pendeta-pendeta di tempat ini Tuhan. 50 partisipan ada di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Berdoa untuk ibu-ibu yang sudah hadir menjadi tiang doa buat rumah tangganya Tuhan. Bapak-bapak yang hadir boleh menjadi imam kepala keluarga yang diberkati. Semua masalah kami sudah selesai, kami katakan dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda di dalam mereka Tuhan, hikmat Tuhan tercurah atas mereka di dalam pekerjaan mereka di kantor Tuhan, jadikan mereka terang dan garam-Mu Bapa. Bapa yang masih mencari pekerjaan, Engkau buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada pekerjaan baik yang Tuhan sediakan buat anak-anak-Mu ini Bapa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Doa pagi Anastasis, Engkau berkati. Engkau berkati negara kami Indonesia. Bapa berkati Bapa Joko Widodo, Engkau berkati Tuhan dengan hikmat pengertian pengetahuan daripada Engkau Tuhan. Amin. Untuk membawa bangsa Indonesia ini kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Urapi keluarganya, urapi seluruh apa yang hamba-Mu ini lakukan, membawa Indonesia ini ke dalam kemakmuran ekonomi, hukum, politik dan semua aspeknya Tuhan, dalam keadaan baik Tuhan, dan juga pembantu-pembantunya, menteri-menteri Tuhan. Urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hati yang takut akan Engkau taruhkan Tuhan, dan buatlah mereka mengasihi rakyat lebih daripada kepentingan pribadi Bapa. Kami berdoa untuk semua hamba Tuhan menjadi satu tubuh Kristus, memberitakan full gospel, memberitakan Injil sepenuh, bukan yang lain Bapa. Biarlah kami boleh menanti kedatangan Engkau yang kedua kali, dan iman kami boleh semakin kuat, dan Engkau mendapati kami tidak bercacat, tidak bercela di dalam roh jiwa tubuh kami Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, biarlah doa pagi Anastasis ini boleh bertumbuh, berkembang dan boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk hamba-hambamu yang sakit, Ibu Emi, Ibu Wijanto Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan sudah terjadi oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Kami semua yang sakit sudah sembuh. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya doa kami sudah didengar. Kami mau sempurnakan doa kami Tuhan dengan doa Bapa kami. Kemudian kami akan menerima doa berkat lewat Pak Pendeta Nathanael. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, janganlah kami selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, kita arahkan kepada Tuhan segenap hati kita, jiwa kita, roh kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kehendak kita. Kita arahkan dan serahkan sepenuhnya, selengkapnya, seutuhnya kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah segala berkat Tuhan buat kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang gua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Hendri. Sama-sama. Terima syukur. Bapak boleh lain kali next memberkati kami lagi ya Pak. Haleluya. Kapan saja boleh. Amin. Amin. Haleluya.
Terima kasih sukses selalu Pak, apa yang bisa kita ciptakan jadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, amin. Terima kasih saudaraku semua, Tuhan Yesus memberkati. Ketemu lagi besok dengan link yang sama dan jam yang sama di doa pagi Anastasis. Terima kasih Bu Eri, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Eri. Terima kasih Pak Hendri. Terima kasih Pak Hendri. Terima kasih Pak Hendri. Terima kasih. Selamat beraktivitas ya. Ya, terima kasih Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Shalom. 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 Berkat.